Apa kabar semua? Alhamdulillah, saya panjatkan rasa syukur kerana kehadiran yang luar biasa pada malam ini. Ini menunjukkan bahawa gelombang kebangkitan rakyat is unstoppable. Tidak boleh ditahan oleh mana-mana tangan, termasuk sang penguasa. Sebab itu pada malam ini di Ulu Kelang ada dua Anwar. Di sini Tan Sri Anwar Musa. Tak jauh daripada sini Tan Sri Taman Permata ada Anwar Ibrahim. Tuan-tuan sedia maklum, saya dimaklumkan oleh para wartawan awal pagi tadi. Jadual beliau sebenarnya di negeri Terengganu pada hari ini. Tetapi bila beliau mendapat laporan terkini pihak keselamatan, terbukti negeri Selangor bukan lagi fixed deposit untuk Pakatan Harapan DAP dan Zahid. Beliau terpaksa berpatah balik dan ingin berkampung di Selangor. Dan pilihan pertamanya adalah Ulu Kelang dan Bukit Antarabangsa. Dia boleh datang, dia boleh serang, tetapi ini adalah kubu Perikatan Nasional yang tidak boleh tidur. Tan Sri, saya ucapkan berbanyak terima kasih di atas kata-kata manis, kata-kata semangat untuk mendukung saya. Ya, saya tewas dalam pemilihan parlimen yang lepas. Saya tidak mahu menyalahkan sesiapa. Kita redha dengan keputusan yang dibuat. Saya terima kekalahan dengan hati yang terbuka. Ada hikmahnya, kita lakukan muhasabah. Tetapi hari ini, malam ini, saya sudah bersedia untuk bangkit semula dan menyelamatkan negeri dan rakyat. Apa yang berlaku hari ini bukanlah gelombang hijau, Tan Sri. Walaupun Tan Sri pakai baju hijau. Ini adalah propaganda Lim Kit Siang dan keluarganya. Tujuannya hanya satu, untuk menakut-nakutkan. Orang Cina dan orang India jangan datang dan jangan menyokong Perikatan Nasional. Apa salahnya Perikatan Nasional? Yang kamu takut sepatutnya adalah perasuah dan perompak dan kleptokrat. Kamu tidak perlu takut dengan PAS, kamu tidak perlu takut dengan Bersatu. Kerana kita adalah gerakan yang akan mengangkat martabat umat, mewakili seluruh rakyat tanpa mengira kaum dan ideologi mereka. Justru itu yang saya terangkan berulang kali. Datuk Sri Ismail pesan saya, Azmin jangan garang-garang, kamu pengantin. Pengantin tak boleh cakap banyak-banyak. Mana boleh berlembut dengan puak-puak penyamun ni? Betul atau tidak? Ni anak-anak muda ramai pada malam ni. Saya salut mereka kerana mereka ada keberanian. Kita tidak boleh lagi jadi pemerhati. Kita tak boleh jadi observers. Kita harus terlibat secara aktif untuk menghumban mereka yang tidak boleh dipercayai, yang berbohong 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Hari ini belum buka mulut sudah tahu dia pembohong. Malam ni dia nak bohong apa di Taman Permata? Saya nak dengar apa dia nak kata malam ini. Sebelum ini Tan Sri dia turun di Ulu Kelang, Gombak, dalam PRU yang lepas, mari kita humbang pengkhianat. Tuan-tuan, siapa pengkhianat sebenarnya? Orang yang berjanji sebelum ini, seluruh negara
Dia janji, hari ini saya menang. Saya ulang. Hari ini saya menang, esok minyak turun. Saya nak tanya dia malam ini. Awalnya saya dengar dia nak lalu sini, tapi bila tengok Anwar Musa dia, dia lalu sebelah sana. Mengapa takut? Orang Ulu Kelantengah, itu bukan janji saya. Dia berjanji minyak akan turun. Dah 8 bulan minyak turun atau tidak? Itulah pengkhianat nombor wahid kepada rakyat sebenarnya. Itulah pengkhianat. Kemudian apa dia tidak janji kepada kita? Dia heret kita buat demonstrasi. Kononnya nak lawan perampak, nak lawan kleptokrat. Dia cipta lagu baru. Makcik, nyanyi makcik. Ni lagu ni popular sekarang. Hoi, hoi ya hoi. Apa jadi sekarang? Cukup. Sekarang yang kita lawan menjadi kawan. Bukan setakat kawan, dia dakap rapat angkat jadi timbalan Perdana Menteri. Ini ramai kawan-kawan UMNO malam ni, Tan Sri. Bila dengar bekas Setiausaha Agong UMNO nak datang, ramai beritahu saya, kami nak datang. Kalau Setiausaha Agong UMNO sudah berani bersama Perikatan, insyaAllah mereka juga akan menyokong kita. Sebab mereka juga malu. Bagaimana seorang timbalan Perdana Menteri berdepan dengan 47 pertuduhan. Tapi kalau dengar ucapan Anwar Ibrahim termasuk malam ini, dengarlah. Sakau. Sakau. Anwar, sebelah kanan ini kamu itu bapak sakau negara. Apakah dia benar-benar nak hapuskan rasuah dalam negara? Kita boleh percaya ke manusia ini? Saya nak bagi contoh Perdana Menteri Singapura. Baru dalam sebulan seorang menteri, Menteri Pengangkutan Singapura, baru disiasat. Konon ada dakwaan beliau terlibat dengan salah laku dan amalan rasuah. Maka Badan Pencegahan Rasuah Singapura memulakan proses siasatan. Belum dituduh, belum didakwa, baru siasat. Perdana Menteri Singapura keluar kenyataan rasmi. Oleh kerana kamu sedang disiasat, jawatan kamu digantung sehingga selesai penyiasatan. Itu Singapura. Perdana Menteri Malaysia, oleh kerana kamu ada 47 pertuduhan, memang kamu hebat, kamu akan diangkat menjadi timbalan Perdana Menteri. Nak jadi apa negara ini? Bukan saya berbohong, itu janji dia. Dia juga berjanji kalau Pakatan Harapan menang, orang EU2 pun tepuk. Orang Keramat pun tepuk, seronok dengan ucapan dia. Kalau PH menang, Perdana Menteri tak boleh pegang jawatan Menteri Keuangan. Betul? Sekarang siapa Perdana Menteri? Siapa Menteri Keuangan? Siapa Penasihat Menteri Keuangan? Nak jadi apa Anwar Ibrahim ni? Sebab itu saya sebut, belum buka mulut kita dah tahu dia nak berbohong itu. Bila dia mula berkerut muka, memang dia nak bohong kita. Perdana Menteri dia, Menteri Keuangan dia, anak penasihat, isteri pun nasihat. Jahanam negara. Sebab itu ekonomi parah. Tadi Tan Sri Anwar sebut,
AWS baik, SpaceX baik, dia boleh sebut dalam parlimen, dalam parlimen. Saya baru dapat panggilan telefon daripada AWS. AWS ni Amazon Web Services. Dia nak melabur di Malaysia setelah Madani memerintah. Memang scammer. Saya pergi bulan Mei, bincang, persuaded them to come and invest in Malaysia. Saya bawa ke Selangor, walaupun saya bukan Menteri Besar Selangor. Saya bukan nak bermusuh dengan Amiruddin, tetapi saya sayang Selangor, saya sayang anak-anak Selangor. Saya bawa AWS 25 bilion ke dalam negeri Selangor bulan Mei, tak ada Madani pun ketika itu. Kemudian saya pergi SpaceX. SpaceX, saudara boleh tengok saya punya posting tahun lepas, bukan saya baru post minggu lepas. Dia boleh dapat panggilan, dia dapat panggilan macam-macam orang. Hari ini kononnya panggilan daripada Erdogan. Dia cerita satu dunia apa Erdogan cakap. Ini apa punya pemimpin? Ini perbualan diplomatik di antara dua pemimpin. Janganlah kau heboh dalam ceramah. Kau nak tunjuk apa? Nak tunjuk hebat? Hebat apa? Negara kamu sedang musnah, ekonomi sudah merudum, ringgit sudah lemah, pelabur sudah lari. Apa hebatnya Madanun pada hari ini? Sebab itu, oleh kerana masa dah tak ada, saya nak minta tuan-tuan, pukul 12 lah. Belum? Belum jadi polis tangkap saya. Saya sebenarnya nak hujah. Ini tawaran Perikatan Nasional yang telah dilancarkan oleh Tan Sri Muhyiddin 2 hari yang lepas. Kita menawarkan pakej rangsangan ekonomi Selangor berjumlah 2 bilion ringgit terus kepada rakyat sekiranya kita menang. Yang ini kita janji kita akan tunaikan. Ramai pihak bertanya kepada saya, apakah kita mampu? Ya, kita mampu. Tawaran ini realistik, boleh dilaksanakan, sebab saya ada sedikit pengalaman di Selangor. Ketika saya berada di Selangor pada tahun 2017, itu antara tahun yang cukup gemilang bagi negeri Selangor. Saya bentangkan belanjawan negeri Selangor berjumlah 3.4 bilion ringgit yang tertinggi dalam sejarah belanjawan negeri Selangor. Hari ini tuan-tuan, belanjawan negeri Selangor tidak sampai 2.3 bilion ringgit. Penurunan yang drastik. Yang kedua, bila saya memerintah dan mentadbir negeri Selangor bersama rakan-rakan saya dengan PAS, kita ada 3 exco kerajaan negeri daripada PAS. Siapa kata PAS tak boleh urus ekonomi? Siapa kata PAS tak boleh tampil negara? Kita boleh, dan kita telah terbukti, diuji dan teruji semasa di Selangor. Apa yang saya lakukan? Saya naikkan belanja pembangunan negeri Selangor kepada 52%. Saya turunkan belanja mengurus kepada 48%. Tuan-tuan boleh tengok di peringkat kerajaan persekutuan, belanja mengurus 82%, belanja pembangunan hanya 18%. Maknanya apa? Mereka berbelanja secara mewah, helikopter. Betullah helikopter Perdana Menteri boleh pakai, tapi untuk urusan rasmi kerajaan, bukan untuk berkempen dalam pilihan raya. Itu satu kesalahan. Kita tidak boleh menggunakan aset kerajaan untuk berkempen dalam pilihan raya. Dan ini sedang dilakukan. Sebab itu belanja mengurus melonjak 82%. Kalau belanja pembangunan 18%, bagaimana mungkin rakyat boleh dapat pembangunan yang sempurna, pembangunan yang lestari? Tidak boleh. Tetapi di Selangor kita naik 52%. Infrastruktur baik, kemudahan baik. Saya bina loji rawatan air supaya air bersih, bekalan air bersih tidak terputus. Saya beri pelbagai inisiatif, program air percuma,
di negeri Selangor kepada semua rakyat Selangor sebelum ini. Betul? Hari ini tuan-tuan, kononnya atas nama penjajaran, hanya B40 yang dapat. Tetapi mereka lupa B40 sudah tidak ada. Sekarang ni sudah B60 atau B70. Sebab itulah ramai yang tercicir tidak lagi dapat menikmati bekalan air bersih dan percuma daripada kerajaan. Maka di dalam tawaran kita, yang salah satu kita tawarkan, hari ini kita menang. Saya ulang, esok rakyat Selangor dapat air percuma daripada kerajaan Perikatan Nasional. Bukan saja B40, tetapi mana-mana isi rumah yang berpendapatan kurang daripada RM15,000 akan tetap mendapat program air percuma. Kita juga ingin membantu wanita-wanita di Selangor. Wanita di Selangor ini banyak bekerja, ada karier, tetapi mereka terpaksa berhenti kerana menjaga anak bayi setelah berkahwin. Potensi mereka akhirnya tidak dapat menyumbang kepada pembangunan negeri Selangor. Hari ini di dalam tawaran ini, kita telah berikrar kita akan bina 100 child care center di seluruh negeri Selangor yang moden, yang canggih dan dengan tenaga pengajar yang profesional untuk menjaga anak-anak dan bayi kita di child care center ini. Jadi kepada wanita Selangor, jangan berhenti kerja, boleh teruskan kerja, boleh dapat banyak anak. Macam saya dan isteri saya dah 6 anak, 5 cucu, umur 59 tapi macam 29 tadi. Kita nak beritahu, jangan berhenti kerja, teruskan karier, biar saya dan kerajaan negeri menjaga anak-anak puan di child care center yang selamat dan canggih dengan peralatan yang moden. Setuju atau tidak? Banyak lagi kita ada tawaran. Kita ada 7 tunjang dan 112 tawaran dalam buku ini yang mampu kita laksanakan kerana kita ada prestasi yang baik, kita ada pengalaman yang baik, dan insya Allah kita dapat mencipta dan membangunkan Selangor sebagai super smart state, dan kita percaya rakyat Selangor akan mendapat manfaat yang besar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak merayu sungguh-sungguh, pada 12 Ogos ini kita kena keluar beramai-ramai. Tan Sri Anwar Musa telah memberikan nasihat kepada kita. Jumlah kita besar, 87% orang Melayu di Ulu Kelang. Saya merayu kita keluar dengan jumlah yang besar. Saya meletakkan sasaran sekurang-kurangnya 95% keluar pada 12 Ogos ini. Di negeri Selangor kita ada 56 kerusi, 39 adalah kerusi majoriti Melayu. Kalau semua orang Melayu keluar, kita sapu bersih di negeri Selangor dan dapat bentuk kerajaan yang kuat, yang stabil, yang prihatin rakyat. Boleh atau tidak? Dan di Ulu Kelang, nombor saya nombor 1. Jadi kalau dapat kertas undi, tak payah tengok yang belah bawah, buang masa, masa itu emas. Datang awal, bawa kad pengenalan, dapat kertas undi, tengok nombor 1 saja. Nombor 1 Azmin Ali, Perikatan Nasional, pangkah masuk peti undi pukul 12 malam, SPR akan umumkan negeri Selangor jatuh ke tangan Perikatan Nasional. Perikatan Nasional. Perikatan Nasional. Perikatan Nasional. Selangor baru. Kita bangkit. Selangor baru. Kita bangkit. Selangor baru. Kita bangkit. Takbir. Allahu Akbar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.